Selamat pagi. Ayu, kalau ikut kan hari ni kita orang nak pergi ke Kelantan sebab nak ambil kad nikah dengan betulkan spek wife aku. Spek ni patah. Tapi plan tu sempat cancel sebab bapa mertua aku meninggal. Bapa Tika meninggal pagi ni. Itu cerita sedih. Cerita gembiranya, abang sepupu aku, abang Ayim, baru wife dia baru beranak dekat Hospital Putra Medical Center dekat KL. Yep. Satu kelahiran, satu kematian. Tak tahu nak sedih ke nak gembira. Okay, wife aku dah gerak dulu naik kereta dia sebab dia nak kena ambil atuk nenek dia dengan cik dah dekat kampungnya. Kemudian aku dengan mak aku naik kereta lain. Kita orang akan gerak pergi ke Kuang lah, mak mertua aku. Terima kasih pada kawan-kawan yang support bagi kata-kata ucapan takziah apa semua. Aku dah bagi tahu bos aku yang aku cerita di Jumaat sebab menguruskan ni. Kemudian ada few benda lagi aku nak uruskan. Ya, tak apalah. Mana yang ada. Janji urusan hari ni insyaAllah settle dengan cara yang terbaik. Rumah aku banjir. Tak settle lagi. Tak surut-surut. Vlog hari ni pun mungkin lambat update. Bicing. Update. Pit stop sekejap dekat Tanjung Karang. Kita orang pergi makan untuk perangkap lain sekali aku sebab dia tengah nak gerak ke rumah. Jenazah dia dibawakan ke surau. Tadi akak ipar aku baru telefon. Dan jenazah dah bawa ke surau. Jadi kita orang diarahkan untuk pergi ke surau sebab dah ditapankan dan dimandikan. Aku dah cakap dengan wife aku, ini confirm belum sebelum Johor lagi dia orang akan start ke bumi. So nak gerak singgah. Fun facts. Kalau korang pergi tempat orang meninggal, kena make sure korang kena datang hari tu dengan perut yang kenyang. Sebab dia orang takkan serve makanan berat-berat untuk korang makan. Peringatan, aku dah 2-3 kali dah pergi. Memang kena makan dulu. Okay, gerak. Kita orang rushing nak bergerak ni. Sampai kan bergerak 2 kereta sekali. Aku bawa mak aku. Aku dah cerita tadi. Semua orang agak panik sebenarnya. Tak tahu nak buat apa kan. Jadi pelan-pelan benda kayu kan. Kita orang pun tak expect benda ni. Kalau ikut hari ni aku pergi Kelantan jumpa Abang Hijau semua. Tapi dah tak sempat. Tak apalah. Itulah. Mak aku pergi toilet kejap. Sekejap lagi kita orang sambung berjalan. Okay gang, aku sampai agak lewat dekat kubur. Dah habis tahkin. Orang tengah baca doa. Dah nak balik pun aku dengan mak aku pun sampai. Kita orang sesat. Kita orang tak tahu pun tempat macam mana. Kubur ni kat mana, surau kat mana, semua tak tahu. Aku yalah, aku pun kahwin bulan 8 hari tu. Lepas ni kurang 6 bulan lah macam tu. 6 bulan apa lah sangat siut. Aku nak tahu benda, banyak benda kan. So slow-slow ni satu peringkat stage life aku dengan wife untuk menghadapi kehilangan. Kalau ikutkan aku dengan mak aku nak pergi, aku dengan Ika nak pergi cari lauk untuk diorang nak makan tengah hari. Lepas tu kita orang pergi balik rumah kejap alam kejap. Ika nak ambil baju kurung dia, mak aku nak mandi, nak berehat apa semua. Kemudian mungkin lepas maghrib kita orang patah balik ke sini. Sini ke rumah aku dekat kejap alam tu lebih kurang 30 minit. Approximately 30 minit lah. Hey gang, minta maaf vlog hari ni tak proper menarik sebab aku dengan wife, dengan mak aku semua kita orang busy. Ni baru lepas tali. Jadi masa tu agak constrain lah untuk aku buat vlog lah apa semua. Family wife aku ni dia orang tak ada anak lelaki. Jadi dia banyak kena buat kerja of course lah aku sebab aku menantu lelaki kan. Lelaki mana ada menantu perempuan, takkan lesbian dulu kan nak kahwin dengan perempuan. Seorang ni menantu lelaki. Baik atuk dengan nenek ada kat sini. Dengan atuk tu boleh lah juga. Lepas tu sedang mara dia semua ada juga yang dah balik. Lepas sekarang dia dah pukul 9.30 ke pukul 10 lah. Pesan dengan mak aku tadi dalam pukul 10 macam tu kita orang balik ke rumah.
Besok pagi ada hal lain pula nak kena pergi pejabat. Pendaftaran pula nak settlekan sijil kematian semua kan. Wow, banyak dugaan ni guys. Okay, itu sahaja untuk vlog hari ni. Minta maaf lah, vlog tak berapa menarik. Okay, see you guys tomorrow.